Jadi usahakan kotoran-kotoran yang bekas minyak yang dulu biar terbuang mas bro ya, sampai minyak terganti sama minyak Assalamualaikum warahmatullahi kopinya. wabarakatuh. Untuk video kali ini, teman kita yang banyak yang tanya untuk masalah buang angin kopling, masih banyak yang tanya ya. Jadi untuk video kali ini saya mau buang angin kopling untuk unit luhan ya, 26 BTI seperti biasa. Jadi ini baru ganti seal kopling atas, atau masuk kopling atas ini baru diganti ya. Jadi usahakan kalau waktu kita mau buang angin kopling, kita isi dulu untuk minyak kopling ya, yang ada di tandon ini, yang di sini ya. Ini kita isi, pastikan itu terisi dengan penuh, baru setelah itu kita buang angin kopling seperti ini ya. Untuk cara pembuangannya kalau saya pribadi seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya untuk cara membuang angin kopling. Jadi usahakan minyak kopling yang di atas dan minyak kering kita isi, setelah itu kita buka tutupnya, posisi dibuka ya waktu buang angin, supaya untuk minyak mau mengalir turun ya lancar, dengan lancarnya seperti itu. Jadi kita buka tutupnya, setelah itu jangan lupa untuk ini, untuk setelan kopling yang di bawah, kita jika ada tekanan kita kendori sekitar 5 mili supaya ada pergerakan ya, atau free nya tuh sekitar 5 mili atau 5 derajat seperti itu. Untuk ini setelan yang di bawah, pastikan ini ada spelengnya, ini ya ada spelengnya mas bro ya. Oke, setelah itu kita buka ini ya untuk nepelnya. Ini kita buka nepelnya, pastikan minyak keluar dengan lancar, tidak ada gelembungnya mas bro ya. Oke, kita buka untuk nepelnya ini mas bro ya, pastikan nanti keluar minyaknya lancar. Jika ini tidak mau keluar lewat sini, bisa jadi ini kotor yang di dalam, makanya itu kita lepas semua ini. Kita lepas sama sekali biar minyaknya mengalir dengan lancar mas bro ya. Oke, kita buka, tunggu sampai lancar seperti ini ya. Jadi ini mengalir ya untuk minyaknya, bisa dilihat ini, pastikan ini tidak ada gelembungnya. Jika ini ada gelembungnya kita pasang, dia nanti tidak mau padat minyak remnya ini atau minyak koplingnya. Jadi untuk kopling dia masuk angin, makanya itu kita harus buang ini untuk minyaknya ini, jangan sampai ada gelembungnya, pastikan ini lancar seperti ini ya. Ini tidak ada gelembungnya, jadi usahakan kotoran-kotoran yang bekas minyak yang dulu biar terbuang mas bro ya, sampai minyak terganti sama minyak kopling atau minyak rem yang baru. Setelah itu jika sudah lancar seperti ini kita buka, kita tutup maksudnya seperti itu, kita tutup pakai nepelnya. Ini nepelnya seperti ini, jadi ini tidak mau keluar lewat lubang sini karena ini buntu mas bro ya, ini buntu karena debu batubara, masalahnya ini tutupnya enggak ada. Oke, kita tutup kalau sudah lancar seperti ini, kita tutup pakai nepelnya. Nepelnya kita tutup. Oke, kalau sudah kita tutup seperti ini, kita kencangi. Oke, kunci 12, bisa juga ini untuk kunci 10 ya nepelnya. Oke, setelah itu kita kocok-kocok dulu untuk beda koplingnya. Kita kocok dulu mas bro ya, kita kocok-kocok sampai padat untuk minyak untuk koplingnya. Jadi sampai padat, setelah padat baru kita tes untuk giginya. Oke, kita isi dulu anginnya, pastikan di atas 6 sampai di atas 5 sampai 6 belok ya, pastikan untuk angin ini di atas 5 sampai 6 belok biar untuk menekan kopling biar maksimal ya. Kalau kurang, anginnya kurang, nanti
hasilnya cepat kena ya, hasil yang di depan. Masalahnya untuk penekanan kopling dia kurang, masalahnya terbantu sama angin seperti itu. Oke, nah kocok dulu untuk pedal koplingnya dulu ya. Ini untuk pedal koplingnya dia langsung mau ya, langsung padat. Jika minyak kopling sudah lancar tapi untuk pedal kopling masih belum padat, kita injak-injak seperti ini, tunggu sampai padat. Biasanya ini tidak lama langsung padat mas bro ya, tapi ini langsung padat, berarti ini sudah mau mas bro ya. Kalau sudah padat seperti ini, kita tes untuk giginya. Oke, kita tes dulu untuk giginya, kita hidupin dulu untuk mobilnya bro ya. Oke, seperti ini kita tes untuk giginya. Mau masuk ya mas, enak untuk giginya ya. Untuk bakurannya oke, kita tes untuk gigi mundur. Ini untuk gigi mundur enak ya, sama gigi setengahnya enak. Jadi seperti itu mas bro ya, untuk cara buang anginnya, cara buang angin kopling Yunluan 26 UTI. Jadi pastikan gelembung-gelembungnya tidak ada ya, lancar, minyak rem keluar dengan lancar. Baru setelah itu kita tutup pakai nempelnya seperti itu. Setelah itu kita injak-injak atau kita kocok-kocok untuk pedal koplingnya sampai padat. Kalau sudah minyak kopling sudah tidak ada gelembungnya, terus ini belum keras atau belum padat, itu kita tunggu ya, kita injak-injak sampai padat. Biasanya tidak lama ya, dia langsung mau seperti itu. Jika minyak kopling tidak mau keluar, untuk minyak kopling yang di bawah tidak mau keluar, kita bisa menyetel sini ya, penyetelan yang di sini. Untuk tuas yang di sini itu ada baut 12, murnya kita kendori, dan itu setelahnya kita naikkan ke atas, kita kendori ya, kita masukkan ke atas seperti itu, baru nanti minyak kopling mau keluar. Tapi itu jarang terjadi ya, kalau masih standar itu sisanya masih 3-2 grad sisa dari baut 12 di sana, itu masih belum setel. Tapi kalau masih standar itu langsung mau. Tapi kalau sudah mentok, otomatis kita kendori lagi ya, kita kembalikan lagi di sisanya 3-2 grad baru mau turun untuk minyak koplingnya sih, seperti itu. Nah, jadi jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.